Everybody, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for subscribing my channel and don't forget to like this video if you like it and turn on the notification bell. And to this video, as you know from the title, it's unboxing from Shopee. Okay, I will speak in bahasa Indonesia. Yeah, jadi kali ini aku akan unboxing dari dua paket. Aku beli dua paket ini. Dan nanti aku akan taruh all shopnya di description box sama harganya sekalian, oke? Dan ini murah-murah, terutama yang ini tas dan ini rock please cat. Pasti kalian kebanyakan suka kan sama rock please cat, oke? Oke, langsung aja kita mulai unboxingnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan di like dulu, oke? Biar aku semangat bikin konten-konten berikutnya, oke? Jangan lupa ditonton sampai akhir. Sekarang aku akan mulai dari buka yang tas dulu, oke? Mahal banget semuanya di bawah 50.000. Ini dia, ini dompet, bagus banget kan, makan gak? Wah, bagus banget, coba kita lihat yang lain dulu. Nah, ini dia tas, tas buat jalan-jalan. Nanti harganya aku taruh di video ini atau enggak di description box, oke? Dan bahannya lembut loh. Lalu satu lagi, ini tasnya kayak goodie bag gitu, tapi bahannya bagus, tebel. Ini modelnya kayak goodie bag. Tuh, bagus kan? Oke, kita buka satu-satu dari yang ini. Nih, karena aku suka pink, jadi aku milih yang warna pink. Oke. Ini nama shopnya Arf Soap. Ini ada resletingnya di luar. Ini di sini ada juga resletingnya. Tuh, kayak gitu isinya. Satu doang. Dua. Wow, lihat nih. Bagus banget kan? Jadi satu kayak gini, satunya pakai resleting kayak gini. Tuh. Dan di luar ada lagi bisa buat receh di sini atau uang. Kertas. Jadi ada tiga. Bagus kan? Bagus. Terus selanjutnya. Nih, lihat deh. Real pick banget. Sama banget kayak yang memang di fotonya. Dan malah nih, lembut gitu. Lu gak nyangka deh, ini harus dibeli. Kalian harus beli nih, murah. Kalau gak salah ini di bawah 25.000 ya, kalau gak salah. Aku lupa sih harganya. Cuma gak usah khawatir, nanti aku kasih di video ini atau di description box, oke? Okay? Dan ini ada talinya, Kak. Nih, ini kayak dompet besar gitu tuh. Isinya tuh banyak banget kan? Tuh, segala macam tuh. Buat HP juga. Lengkap deh buat kartu-kartu semuanya lengkap dan juga ada talinya. Kan gak usah khawatir. Tuh, talinya bagus. Talinya bahan kayak bahan tuh, bahan baju gitu. Bahan doang, tapi kalau ini bahannya kayak ada sponsnya gitu, jadi tebel banget. Bener-bener suka banget nih. Nih, tebel nih. Pas enggak? Oke, selanjutnya. Warna navy kayaknya, dark navy.
Tuh, keren banget kan? Kan sekarang kalau kemana-mana udah harus punya goodie bag sendiri. Kalau enggak, kalian harus beli di sana. Harganya kan lumayan, mending langsung beli aja di Shopee, di Artshop. Nih, bahannya keras. Gimana tuh tahan banting ya? Biasanya kan kalau keras kan tahan banting. Nih, bahannya bagus. Keras, jadi nggak cepet jebol gitu kalau buat barang-barang yang berat. Ini ada kalimatnya juga. This is the story I want to write with my new planner. Kelihatan ya? Jadi kan tuh, ini talinya segini lumayan panjang. Ya. Terus. Selanjutnya aku akan buka dari Olshop yang kedua. Oke, ini dari Febri MSN, dimana Instagramnya itu namanya Himosli. Oke, itu deh. Tapi kalau nama .id, kalau nggak salah .id ya. Tapi kalau nama Shopee-nya beda, Febri MSN. Oke, Febri-nya pakai i. Nanti aku tulis deh pokoknya di video ini atau di description box, kalian cek aja. Aku beli yang roknya sama beli yang kulot. Yang celana panjang maksudnya ya. Ini dia. Tuh. Ini kalau nggak salah ini yang celana panjang. Suka sama plastiknya karena warna pink. Because I like pink so much. Dan ini dia yang satunya. Ini 68.000. Ini juga 68.000. Terserah kalian. Kalian kalau suka pakai rok, kalian bisa beli yang rok. Kalau kalian suka pakai celana, kalian bisa beli yang celana panjang. Aku beli dua-duanya karena juga ke celananya kan gak sepanjang tuh. Celananya masih lebar gitu. Oke, langsung aja dibuka ya. Nih, bahannya bagus. Ibu nih, bahannya bagus banget. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, kayak mengkilat-kilat gitu. Tuh, bagus. Ini yang celana warna apa ya? Aku lupa muka nggak salah. Ini yang rok, aku pilih warna grey. Dia lebih natural kan. Bahannya sama kayak yang tadi. Tuh. Katakan kan ini yang original. Tuh. Tuh. Oke. Itu saja. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di subscribe, di klik tombol notification-nya. Dan jangan lupa juga komen di bawah, kalian juga pernah beli nggak di Olshop yang udah aku unboxing barusan. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Makasih yang udah selalu setia nonton YouTube aku. Thank you so much. Dan insya Allah kedepannya aku akan ngupload 1 minggu sekali. Tapi gak janji, tapi aku usahakan. Oke.